berkenan menaikkan Islam sebagai agama pilihan. Siapa di kalangan kaum muslimin boleh bertolak ansur dengan kalian ini? Siapa di kalangan kita yang menyatakan Allah adalah Tuhan kita, Rasul adalah Nabi kita, Al-Quran adalah penembakan kita? Siapa di kalangan kita apabila agama kita dihina, kita boleh berdiam diri? Hari ini kita berhimpun kerana bukan saja kita membela umat Islam, tetapi kita mau membela dan sanggup mati kerana Islam. Kepada Islam, betul? Sudahlah, rakan-rakan kita, umat Islam Rohingya, mereka ini ditindas, mereka ini dibunuh. Apabila rakan kita dan beralih datang untuk bertanya kabar kepada kita, apa yang kita dapat? Kita pula yang dihina oleh mereka ini. Saya nak tanya kepada tuan semua, adakah ini betul ataupun tidak? Salah ataupun tidak? Salah. Dari tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang membimbangkan kita lagi, apa yang menyedihkan kita lagi, bahawa kerajaan Myanmar yang sepatutnya bertindak bebas, yang sepatutnya bertindak adil, menjaga kepentingan rakyat umat Islam Rohingya, kita dapati mereka juga termasuk di dalam kelompok bersama dengan kumpulan ekstremis agama yang menentang Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kita tekadkan kenyataan kita, kita tekadkan keazaman kita bahawa kita, agama kita tidak boleh dihina sama sekali. Betul kan? Kita tidak kira sama ada kita di Malaysia, sama ada rakan kita di Myanmar, sama ada rakan kita di seluruh Asia dan seluruh dunia, kita bersatu menyatakan pendirian kita, agama kita tidak boleh dihina. Takbir! 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 Allahu Akbar! Tuan-tuan, semua sila duduk. Yang depan ni duduk. Duduk-duduk untuk media nak dekat kamera. Baik. Allah!